Upah minimum Kabupaten Tabalong untuk tahun 2018 ini mengalami kenaikan dari tahun 2017 lalu. Sebelumnya, nilai upah minimum Kabupaten Tabalong yaitu sebesar Rp2.298.650. Sedangkan untuk tahun 2018 ini, upah minimum Kabupaten Tabalong naik menjadi Rp2.535.870.68. Upah minimum Kabupaten 2018 ini mulai berlaku sejak 1 Januari lalu. Mengenai kenaikan upah ini, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong telah sosialisasikan kepada perusahaan yang ada di Kabupaten Tabalong pada 21 Desember 2017 lalu, baik perusahaan kecil, sedang maupun besar. Total ada 309 perusahaan di Kabupaten Tabalong yang menerima surat keputusan upah minimum tahun 2018. Hingga diberlakukan upah minimum 2018, belum ada perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran upah minimum. Terkait pengawasan dalam penerapan upah minimum Kabupaten Tabalong ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja Tabalong, Saiful Ihwan, mengatakan akan melakukan monitoring kepada sejumlah perusahaan di Kabupaten Tabalong. Kalau di tenaga kerja lebih kepada evaluasi dan monitoring. Karena kalau pengawasan, kebetulan untuk ketenaga kerjaan ini ditarik ke provinsi, jadi untuk pengawasan. Tapi kita lebih melakukan kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan UMK 2018. Monitoringnya seperti apa, Pak, kegiatan? Monitoringnya dari kawan-kawan kita yang di hubungan industrial itu melakukan kegiatan turun ke lapangan. Mungkin tahun ini kita menggandeng juga petugas pengawasan dari Disnaker provinsi. Itu semua perusahaan yang ada di Tanjung, Kak, Pak, di monitor atau? Ada sampel lah, sampel. Jadi mungkin karena jumlah perusahaan di Kabupaten Tabalong itu banyak, mungkin ada beberapa sampel perusahaan-perusahaan besar, kemudian perusahaan yang menengah, kemudian yang kecil. Kira-kira ada berapa persen perusahaan, Pak, nanti akan dimonitor? Biasanya setahun tuh ada sekitar mungkin antara 40-50 perusahaan yang kita kegiatan monitoringnya. Kan kegiatan monitoring ini bisa kita lakukan kalau mungkin dengan kegiatan lain, gitu. Rencananya, kegiatan monitoring terkait penerapan upah minimum Kabupaten tahun 2018 ini akan dilaksanakan pada bulan Maret mendatang. Sejauh ini, jika dalam monitoring ditemukan kendala pembayaran upah minimum, maka pihak Dinas Tenaga Kerja akan melakukan pembinaan terhadap perusahaan tersebut. Reski Aryani, TV Tabalong, melaporkan.